pendeknya tempoh asar dengan maghrib, dan yang kedua dengan maksud tak ada apa dah yang duduk di antara waktu asar dengan waktu maghrib, menandakan bahawa inilah umat yang terakhir dan zaman yang terakhir selepas daripada kita ini akan berlaku yang nama dia kiamat. Maka suka tak suka, mau tak mau, kita telah berada pada fasa dia, berada pada waktu yang nama dia akhirul zaman. Akhir zaman, Nabi SAW cerita banyak tanda dia. Sebab dalam hidup kita ni, Allah takkan biar kita ni saja-saja duduk dalam keadaan. Kalau Allah nak bagi sesuatu kat kita, mesti Allah bagi tanda supaya kita ni sentiasa buat persiapan dan persediaan. Tambah-tambah benda yang besar-besar yang akan main kat kita. Maka Nabi SAW menceritakan kepada kita banyaknya tanda-tanda kiamat. Ulama sebut dekat kita, Nabi SAW sampaikan dalam hadis-hadis dia tentang tanda-tanda kiamat, yang dipecahkan tanda kiamat ni kepada dua bentuk. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil, dan yang kedua, tanda-tanda kiamat yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu, wa nusalli wa nusallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah ma syaa Allah, la yasukhul khair illa Allah ma syaa Allah, la yasrifu su'a illa Allah ma syaa Allah, ma kana min ni'matin fa min Allah ma syaa Allah, wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Alhamdulillah, yang dihormati ustaz pengacara majlis, yang dihormati ustaz nazir masjid, seluruh ahli dan kuasa, tuan-tuan imam, pegawai-pegawai masjid, para asatizah, alim ulama, ibu-ibu, ayah-ayah, tuan-tuan dan puan-puan sidang hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia, inayah, taufik di sisi Allah. Kita dapat bersama-sama lagi pada malam ini. Sekian kalinya saya sampai ke masjid ni. Oh, banyak kali dah ni cerita dia. Nah, tuan-tuan, masjid ni kira special ni. Saya sampai ingat jalan masuk. Dah banyak kali dah main ni. Alhamdulillah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ni diberkati oleh Allah SWT. Dan sebelum kita nak mula majlis, saya nak ajak satu tuan-tuan untuk kita beramal dengan Sayyidul Istighfar. Sayyidul Istighfar. Kemudian diikuti dengan tiga doa. Tiga doa ni saya biasa kebelakangan ni, setiap kali saya ceramah, saya akan ajak semua orang untuk baca tiga doa ni. Sebab wabak. Sebab wabak lah. Ni dah masuk di Malaysia saja dah 19 orang dah. Yang kita risau juga pasal belum lagi ditemui ubat dia. Penawar dia masih belum ada lagi. Dan keseluruhan di seluruh dunia dah mencecah 60 ribu. Jadi ni dah jauh lebih daripada yang terburuk hari tu, SARS. Ini. Jadi subhanallah, kita tak ada kekuatan kita melainkan kita menjaga hubungan kita dengan Allah dengan kita berdoa. Nah, itu je yang mampu untuk kita buat. Selain daripada kita kena jagalah basuh tangan sebagainya. Nah, pakai mask bila tuan-tuan pergi ke tempat-tempat yang orang ramai-ramai sebagainya. Selain daripada yang tu, kita berhubung dengan Allah dengan kita banyakkan berdoa. Cuma satu syarat doa ni, kita yakin sungguh-sungguh dengan doa. Yakin. Baik, mula-mula kita nak baca Sayyidul Istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta, khalaqtani wa ana abduka
wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Yang ni tolong amal setiap hari. Saya tinggal kat tuan-tuan, salatlah si Muhammad, amalan ni Sayyidul Istighfar ni jadikan amalan siang sekali, malam sekali. Tiap-tiap hari, siang sekali, malam sekali. Tolong buat. Ha? Yang kedua, doa dijauhkan daripada musibah. Ha? Kalau tuan-tuan nak cari, nanti kok tak ingat, tuan-tuan boleh cari dalam Google, tuan-tuan tulis doa jauh musibah, dia akan keluar doa ni. Ikut saya baca. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Doa kedua. Doa ni kalau tuan-tuan nak cari dalam Google, tuan-tuan cari doa jauh daripada sengatan binatang berbisa, macam tu lebih kurang. Tu tajuk dia. Sebab kisah dia seorang sahabat, nah, yang Nabi SAW yang seorang yang beramal dengan amalan ni, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, nah, dia dijauhkan, dia kena sengatan binatang berbisa pun tak jadi apa-apa mudarat kat dia. Dan doa ni diamalkan pada ketika kita pi ataupun singgah di satu tempat yang kita tak tahu apakah mudarat yang tersembunyi dalam tempat tu. Kalau dulu-dulu kita diajak singgah kencing kat mana, hutan kan, dia kata ampun tok nenek anak cucu tumbang kencing kata. Sebenarnya Nabi ajak kat kita ada doa dia. Doa dia berbunyi a'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. A'udzu bikalimatillahi attammati min syarri ma khalaq. Kita try sambung tengok. A'udzu bikalimatillahi tammati, bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ha, tu dua dah. Doa ketiga yang ni tuan-tuan ikut. Kalau tuan-tuan nak cari doa ni pula dalam Google, tuan-tuan cari tajuk dia doa jauh penyakit sopak, ada keluar. Bukan nak cari yang sopak tu, sebab dalam tu ada banyak doa yang lain. Nabi kata, Nabi ajak kat kita hadis riwayat Abu Daud. Ikut saya baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami wa min syai'il asqami. Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal judhami
wa min syai'il asqami. Alhamdulillah, ya Allah, jauhlah kami daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit lain yang berat. Minta jauh pada Allah, termasuk penyakit yang duk tersemak dengan kita lah ni. Tuan-tuan, tajuk kita pada malam ni ialah iman umat di akhir zaman. Takdir Allah, kita berada pada zaman tu. Penanda bermulanya yang disebut sebagai akhirul zaman, akhir zaman ini ialah dengan kerasulan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah tidak ada lagi selepas Nabi daripada selepas dia. Tak ada lagi lah lepas Nabi sebab tu. Kalau dulu ada Nabi, kemudian wafat Nabi, kemudian naik Nabi yang baru. Habis Nabi, habis satu kaum, naik satu kaum yang baru. Penanda kepada akhir zaman ialah kelahiran dan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tanda awal kiamat. Nabi lahir, itu tanda kiamat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, aku dengan kiamat ni macam asar. Macam waktu asar. Dengan maksud, kalau Nabi Adam dulu, Nabi yang mula-mula dulu, Nabi umat yang terawal dulu, itu macam waktu subuh. Kemudian waktu-waktu pun berlalu, subuh sampai zuhur, dipanjang cerita dia. Salam Allah Syed Muhammad. Nah, bukan waktu subuh. Daripada waktu. Sebab malam, nak masuk malam dalam Islam ni dia maghrib. Nak berubah hari dalam Islam ni masuk waktu maghrib. Ni hari ni, ni masuk waktu baru ni. Hari baru dah ni dia. Betul tak ni? Jadi daripada maghrib, zaman Nabi Adam AS tu maghrib dulu. Sampai yang isyak. Sampai subuh antara waktu paling panjang. Daripada subuh sampai zuhur, zuhur sampai asar, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu waktu asar. Dan dengan maksud pendeknya tempoh asar dengan maghrib, dan yang kedua dengan maksud tak ada apa dah yang duduk di antara waktu asar dengan waktu maghrib, menandakan bahawa inilah umat yang terakhir dan zaman yang terakhir. Selepas daripada kita ini akan berlaku yang nama dia kiamat. Maka suka tak suka, mau tak mau, kita telah berada pada fasa dia, berada pada waktu yang nama dia akhirul zaman. Akhir zaman, Nabi SAW cerita banyak tanda dia. Sebab dalam hidup kita ni, Allah tak akan biar kita ni saja-saja duduk dalam keadaan. Kalau Allah nak bagi sesuatu kat kita, mesti Allah bagi tanda supaya kita ni sentiasa buat persiapan dan persediaan. Tambah-tambah benda yang besar-besar yang akan main kat kita. Maka Nabi SAW menceritakan kepada kita banyaknya tanda-tanda kiamat. Ulama sebut dekat kita, Nabi SAW sampaikan dalam hadis-hadis dia tentang tanda-tanda kiamat, yang dipecahkan tanda kiamat ni kepada dua bentuk. Yang pertama, tanda-tanda kiamat kecil. Dan yang kedua, tanda-tanda kiamat yang besar. Tanda-tanda kiamat kecil banyak, subhanallah, yang sedang kita menyaksikan dengan mata kepala kita sendiri. Tanda kiamat besar belum sampai lagi kat kita. Tapi kalau sampai tanda besar kiamat nanti, dia akan mai dalam bentuk seperti tasbih yang terputus, seperti ikatan batu-batu yang terputus. Digambarkan demikian. Macam dulu-dulu mereka ikat batu-batu untuk buat tasbih. Macam kita lah ni, dibuat batu-batu tasbih tu, putus tali dia jatuh, brum. Dengan maksud dia akan mai berturutan, satu lepas satu, lepas satu, lepas satu, secara berturut-turut. Dan semua bentuk-bentuk tanda akhir zaman ni, tuan-tuan, disebut sebagai tanda kiamat ini, ialah disebut sebagai ujian keimanan kepada orang-orang yang beriman. Ujian iman. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, semua cerita, semua ujian iman. Tambah-tambah bila mai tanda besar kiamat, lagi ujian dia sangat besar. Sahabat saya duduk sembang dengan dia. Waktu tu hujan tak apa nak turun. Tuan-tuan tahu tak, di antara tanda kiamat yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah nanti akhir zaman, apa yang akan berlaku tuan-tuan? Nabi SAW sebut dengan jelas, cuaca akan menjadi lebih panas. Nabi sebut bila? 1400 tahun dulu ni. Dia kata nanti dekat dengan kiamat, cuaca akan jadi lebih panas. Betul tak tuan-tuan? Betul tak? Kita lalu tak zaman dia? Ni, kita sedang berhadapan dengan global warming, kepanasan dunia. Nabi sebut bila? 1400 dulu. Orang yang beriman, subhanallah, kita sedang menjalani fasa yang Nabi SAW sebut akhir zaman akan berlaku benda ni. Nabi SAW sebut nanti dekat dengan kiamat, tanda-tanda dia ialah kurangnya hujan. Hujan turun, kurang. Hujan turun tapi tak sama macam dulu.
Hujan turun, tapi hujan turun tuan-tuan sekalian, Allahumma salli sihmat, disifatkan hujan yang turun tu panas. Hujan turun tapi panas. Panas dengan dua maksud. Satu, memang air tu sendiri panas. Yang kedua tuan-tuan, turun tu dalam keadaan air, kalau kita pi main hujan tu, dia jadi apa? Dia boleh jadi mudarat balik dekat tubuh badan kita. Ha? Kita dulu-dulu tuan-tuan main hujan. Waktu kita kecil-kecil dulu, keluar main hujan. Ayah suruh pi main hujan lagi. Pernah tuan? Ha, tak pi main hujan kah? Tanya kita pula. Kita pun keluar main hujan. Ya, di kuat, sehat, susah nak demam. Anak kita lah ni, pi suruh main hujan tuan-tuan dekat ni. Dekat Ustaz Desi Muhammad ni, pucung ni. Pi suruh main hujan tu. Kilang kat kiri kanan depan belakang kita ni tuan-tuan sekalian. Asap duk naik kepul-kepul tu. Subhanallah. Dihimpunkan hampir. Turun hujan nama hujan asid pula. Tuan-tuan sekalian Allah Subhanahu. Bila Nabi SAW sebut 1400 tahun dulu. Nabi SAW sebut la taqumu sa'ah hatta ta'uda ardu arabi murujan wa anhar. Takkan berlaku kiamat sehingga kamu melihat tanah Arab menjadi hijau dan dipenuhi dengan sungai-sungai. Jazirah Arab tu jadi hijau. Kita tengok dengan mata kepala kita sendiri tuan-tuan, tanah Arab jadi hijau. Tuan-tuan turun dekat Jeddah. Nak pergi sembahyang, nak pergi sembahyang pula, nak pergi buat umrah, nak pergi buat haji. Turun-turun kat Jeddah tu kita tak rasa macam duduk kat tanah Arab. Keluar-keluar daripada airport tu tengok kat depan tu hijau dengan pokok, dengan rumput. Perasan tak? Kita keluar lagi masuk-masuk bas-bas lalu keluar. Keluar-keluar daripada parking tempat bas tu. Bila Salih Allah Syamad masuk-masuk bas tu, sehari driver bas duduk kalut lah nak ambil kita punya pasport apa semua. Nak impun apa semua, mutawih kita duduk kelang kabur nak impun pasport. Sehari nak pergi tunjuk pula dekat polis yang duduk jaga tu, kita duduk kelang kabur keluar. Keluar-keluar sehari, keluar-keluar daripada tempat parking bas. Kita tengok pokok kiri dan kanan highway. Betul tak ni? Saya ceritakan, saya cerita negeri lain kan? Kan? Keluar-keluar tengok di pokok-pokok kiri kanan ni. Sampai-sampai kat depan tu ada roundabout pula hijau. Ada yang terjun pula kat tu. Kita kata ni negeri mana ni? Yang kita duk tahu negeri Arab ni, dia padang pasir macam tu. Tentang saya simak, jadi hijau. Pasir apa jadi hijau? Dua keadaan kata ulama. Yang pertama, hasil buatan manusia. Yang keduanya, memang jadi hijau semua. Setengah tempat di negara Arab turun salji tuan-tuan. Padang pasir boleh turun salji. Tepat pula Nabi SAW sebut, nanti bila Imam Mahdi nak muncul sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi kata datangilah mereka, ataituhum walau habwanu ala salji, kamu datangilah mereka walau kamu terpaksa merangkak atas salji. Nabi cerita kat para sahabat yang duduk di tanah Arab, cerita nanti kalau Imam Mahdi keluar, kamu pi bai'ah dekat dia, waktu tu pi walau terpaksa merangkak atas salji. Merangkak atas salji macam mana? Cerita kat para sahabat di tanah Arab. Rupa-rupanya Nabi nak beritahu, seolah nak beritahu kat kita, nanti sampai waktu kamu tengok tanah Arab ni turun salji, kita tengok dah. Tentu faham tak? Ni semua dipanggil tanda-tanda kecil kiamat. Tanda kecil kiamat banyak lagi. Nabi SAW kata apa? Antalidal amatu rabbataha. Kamu melihat seorang ibu melahirkan tuan-tuan dia. Akhir zaman banyak anak-anak derhaka. Yang dia tak sedar pun dia sedang derhaka kepada ibu dan ayah dia. Mak ayah dia pun tak sedar yang anak dia sedang derhaka kat dia. Nabi SAW sebut dalam satu riwayat tentang tanda kiamat. Anak-anak menjadi anak-anak menjadi penyebab marahnya ibu dan ayah. Akhir zaman anak-anak ni jadi penyebab mak ayah ni kerja marah ya. Saya ingat kita kecil-kecil dulu tuan-tuan nak panggung kepala kat mak pun tak berani. Tak panggung. Nak angkat kepala. Orang utara cakap panggung. Tuan-tuan nak panggung tu macam buat tempat stage ke apa ke. Nak angkat kepala kat mak ayah pun tak berani. Nak angkat tinggi kat mak ayah tak berani tuan-tuan. Takut jadi anak derhaka. Saya ingat ni waktu kecil-kecil. Waktu kecil dulu tidur sebelah mak. Kepala saya tak berani lebih tinggi daripada kepala mak sebab takut jadi anak derhaka. Ingat lagi waktu tu. Kita diajak macam tu. Tuan-tuan, nak tinggi suara kat mak tak berani. Nak angkat tinggi suara. Tuan-tuan, sekarang ni anak kita cakap tinggi suara lebih daripada kita. Bagi sakit hati kita tuan-tuan, toreh hati kita, buat tak tahu dan sikit pun tak rasa bersalah. Berapa ramai kita ni anak-anak kita yang memperhambakan ibu dan ayah dia. Panggil anak, panggil ayah dia mai duduk dengan dia, suruh jaga anak dia, suruh buat urusan rumah tangga dia. Dalam keadaan 10 sen pun tak bayar. Hantar anak pergi pengasuh bayar RM780, RM700, RM800. Panggil mak ayah mai duduk rumah, tolong jaga anak dia, 10 sen pun dia tak bayar. Kalau orang bekerja tuan-tuan dia bayar duit nama pekerja. Kalau bekerja tak bayar upah dia panggil apa? Hamba. Nabi SAW sebut dah akhir zaman.
Berapa ramai ibu yang melahirkan tuan-tuan dia, yang memperhambakan ibu dan ayah dia. Dia tak sedar dia sedang memperhambakan ibu dan ayah. An ayah dia pun tak sedar yang dia sedang diperhambakan. Akhir zaman, Nabi SAW sebut tentang akhir zaman. Kamu melihat orang-orang miskin yang tidak berpakaian, tidak berkasut, berlumba-lumba membangun bangunan-bangunan yang tinggi-tinggi. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kita tengok dah macam mana yang berlaku di Dubai, di Arab Saudi, di mana. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia pun sedang buat bangunan-bangunan tertinggi di dunia. Duk fight. Dubai buat tinggi 1.5 km ke atas. 1.5 km kat sini tak pergi. 1.5 km kat atas. Punyalah tinggi. Dubai kata kami buat tinggi dah. Abu Dhabi kata kami nak buat lagi tinggi. Lagi tinggi dia buat. Lepas tu Saudi kata apa? Oh, kamu boleh buat tinggi. Kamu buat tinggi. Aku nak buat lagi tinggi. Dia buat lagi tinggi lagi. Tuan-tuan, Musalli Al-Azim. Dekat mana? Dekat Musalli Al-Azim. Apa? Ibu kota Saudi apa dia? Tengok geografi yang buat gaya ni. Mana? Riyadh. Buat tempat bangunan paling tinggi di Riyadh. Bukan setakat di Riyadh, Nabi sebut spesifik. Dekat mana? Dekat Mekah. Berkata Sallallahu alaihi wasallam, tak akan berlakunya kiamat sehingga apa ni? Sehingga kamu melihat bangunan yang tinggi duduk dekat Kaabah ni melebihi daripada bukit-bukit di Mekah. Tinggi dia lebih tinggi daripada bukit kat Mekah. Waktu tu kamu tengok bayangan As-Sa'ah ni, bayangan ni sehingga bayangannya menutup Kaabah. Nabi sebut perkataan As-Sa'ah. As-Sa'ah dua maksud, satu maksud jam, satu maksud kiamat. Sungguh dia buat jam. Kita dah fikir orang Arab ni pun satu hal lah. Nabi kata janganlah buat. Tapi dia buat. Pasal apa dia buat? Sebab nak membenarkan perkataan Nabi SAW. Tanda kiamat. Nabi sebut tanda kiamat. Mekah bukitnya berlubang-lubang. Gunungnya berlubang-lubang. Tempat kita berlubang tak apa tuan-tuan. Gunung berlubang ni biasa. Pasal tanah kita ni tanah lembut. Di Mekah tu tuan-tuan, batu-batunya terbina daripada batu. Bukit-bukit terbina daripada batu-batu yang besar. Sahabat dulu mungkin tak boleh nak fikir macam mana nak kata batu-batu, bukit-bukit di Mekah ni berlubang. Sekarang ni kita tengok antara tempat yang paling banyak terowong di Mekah. Ini semua dipanggil tanda-tanda kecil kiamat. Lagi apa tanda kecil kiamat? Tuan-tuan, diangkatnya ilmu dengan dimatikan alim ulama. Lagi banyaknya kematian-kematian yang mengejut. Tiba-tiba dengar mati, tiba-tiba dengar mati je. Betul kan? Sampai takut nak tengok Facebook. Setiap hari ada saja berita kematian. Dan kadang-kadang tak sangka-sangka. Abang bocor malam tu. Pagi tu. Siapa sangka? Siapa pun tak sangka. Terkejut kita. Ni berita bila ni cerita? Pagi tu duduk breakfast begitu. Ni berita bila? Lah berita tadi. Wow, subhanallah. Terkejut kita. Dan selepas daripada kematian dia tuan-tuan tengok berapa ramai yang ustaz-ustaz duk cerita tentang kelebihan dan kebaikannya. Ini tanda kemuliaan dia bagi. Dia selepas meninggal orang tuan-tuan puji dia tak apa, tak jadi dia apa kat dia. Nah, kalau nampak kebaikan-kebaikan dia, rupa-rupanya tuan-tuan berapa banyak kebaikan yang dia buat dalam hidup dia. Ni sahabat-sahabat kita yang duk buat live-live ni. Ada satu yang duk buat live tuan-tuan, dia sendiri duk bagi, duk sponsor tiap-tiap bulan. Dalam keadaan dia tu pun tak pernah jumpa apa macam tu. Lepas dia meninggal baru dia bagi tahu. Dia dalam grup kami geng-geng para asatizah ustaz tu, dia hantar mai ni dia ni screenshot. Ada seorang tu dia hantar ni kita ni, abang bocah ni yang tiap-tiap bulan duk sponsor kami duk buat ni, duk bayar internet, duk bayar apa ni. Bila dia meninggal ni baru tahu kata tak, kami sendiri pun tak pernah berjumpa dia. Subhanallah, dia duk buat dalam keadaan dia duk diam gitu ya. Allah muliakan dia dengan kematian ribu orang mai sembahyang jenazah. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Dia panggil banyaknya kematian, kematian yang mengejut. Banyak lagi lah tuan-tuan. Ulama senarai hampir semua dah daripada apa yang Nabi SAW sebut tu semua dah jadilah. Semua jadilah. Bila sempurna tanda kiamat yang kecil ni, masuk pula tanda kiamat yang besar. Bermula dengan peralihan dia, munculnya Imam Mahdi. Imam Mahdi ni tuan-tuan, dia panggil apa? Ujian iman. Tuan-tuan boleh bayang tak? Macam mana ujian iman? Lah ni, sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba tuan-tuan bayangkan kalau tengah-tengah duk kuliah ni ada seorang lelaki-lelaki masuk dengan 3-4 orang pakai jubah apa semua sebagainya. Dia kata, ustaz boleh tak main pinjam mikrofon ustaz? Kami nak buat pengumuman. Kita pun kata, ya pasal apa tu? Dia kata, assalamualaikum tuan-tuan yang mai kuliah pada malam ni. Saya nak cerita sikit bersama-sama dengan kami. Inilah Imam Mahdi.
Jadi alhamdulillah Imam Mahdi pun telah terzahir di kalangan kita, namanya Muhammad bin Abdullah seperti yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia merupakan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia muncul pada waktu dia seperti yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah orang dia. Kita tengok-tengok, macam kenal. Tengok-tengok balik dalam Facebook, friend Facebook aku. Dia ni kerja kilang sekali dengan aku dulu, betul. Tuan-tuan, mustahil tak dia tu jadi Imam Mahdi ni? Mustahil tak? Tak mustahil tuan-tuan. Tapi kenal dia. Kita duduk kerja sekali dengan kita. Nabi SAW sebut dah, lelaki ini dia, Allah ampunkan dosa dia dan Allah bagi kepada dia kelebihan tu hanya dalam satu malam. Maksudnya dia bukan seperti mana sebelum tu. Tuan-tuan faham tak ni? Fitnah lah. Ujian kat kita lah. Ujian lah kat kita tuan-tuan. Boleh jadi ramai yang ikut dia. Boleh jadi kita ni yang patut ikut, kita tak ikut sebab kita tak kenal. Ujian jangan main-main tuan-tuan. Ni dalam keadaan mereka main, duk main cerita makrifat-makrifat. Kita pun roplah jingga. Tahu roplah jingga? Pening ya? Cerita kenal Allah, kenal Tuhan. Tanya kita pula, hang kenal Tuhan ke tak? Tanya kita. Kita kata kenal. Hang kenal macam mana? Tanya kita. Sudah, nak jawab macam mana? Nampak ada tiang ni? Nampak ada Tuhan pada tiang ni? Mampu nak jawab macam mana? Subhanallah. Macam-macam sampai ke tahap dah tak payah semayang. Kalau sampai ke satu makam, selagi kita tak dapat khusyuk, buat apa kita semayang kalau tak khusyuk? Mampu nak jawab. Tuan-tuan, masalah yang simak. Tanya, dapat ilmu pada mana ni? Ilmu Allah bagi, laduni Allah bagi. Tuan-tuan, fitnah. Salli Allah Sayyidina Muhammad. Maka dia jadi apa tuan-tuan? Dia panggil, dalam keadaan macam tu pun, ramai orang ikut. Ramai orang ikut. Ulama-ulama pekat beritahu dah. Salli Allah Sayyidina Muhammad. Majlis agama beritahu dah. Dak ni yang dia sampaikan tak betul ikut syariat. Disiplin ilmu tak kena, penyampaian dia tak betul. Tuan-tuan, salli Allah Sayyidina Muhammad. Salah dengan disiplin-disiplin ilmu sebagainya. Yang dia sampaikan ni tak kena dengan apa yang Islam ajak. Yang alim ulama ajak. Bercanggah terang-terang. Tahu dia kata apa? Inilah fitnah bila kita nak menyampaikan ilmu. Tuan-tuan kata apa? Dia kata inilah sunnah dia. Bila kita nak menyampaikan kebenaran, ramai orang tak akan setuju. Bila ramai orang tak setuju, itulah jalan yang betul. Tuan-tuan nak kata apa? Kita jadi pening tuan-tuan. Salih Asim Muhammad. Kita jadi serabut. Betul yang mana satu, betul yang salah ni. Dia kata, dia salah. Bila dia kata dia salah, orang ni habak kata dia salah. Dia kata, dialah betul. Sebab bila ada orang kata dia salah, itu menunjukkan dia betul. Terus pening. Tuan-tuan faham dari sudut cerita ni? Tak dia panggil apa? Fitnah. Inilah fitnah. Salih Allah Sayyidina Muhammad. Tu faham? Lepas tu ramai pula ikut ni. Bila orang nasihat, orang tegur, ni ada benda tak kena ni, menyampai tak kena ni dan sebagainya. Dia pula kata pula apa? Jangan duk menghukum, jangan kamu berlagak Tuhan. Siapa kamu nak hukum betul ataupun salah? Tuan-tuan, salih Sayyidina Muhammad. Oh, jadi sudah, jadi serabut habis. Masya Allah. Serabut habis. Fitnah. Ni belum muncul Imam Mahdi tuan-tuan. Ni belum muncul Imam Mahdi lagi. Ini baru nak sebut lebih-lebih lagi tuan-tuan. Jadi payah pula kan. Lepas tu. Oh subhanallah. Tuan-tuan, kita tengok Facebook dia tuan-tuan, berpuluh-puluh ribu orang tengok. Bila ada pihak yang explain balik ambil. Yang disebut ni tak betul, yang disebut ni tak tepat, yang disebut ni tak kena. Ini dalil dah, ini dalil dah. Tuan-tuan tengok komen di bawah tu. Komen tu semua menyerang, bukan menyerang yang oh kami tahu rupanya tak betul. Tak, dia berkata apa? Ni ustaz yang duk betul inilah yang tak betul. Majoriti daripada komen kat bawah tu semua menghantam ustaz yang tolong bagi tahu kata yang dia sampai tu tak betul. Dia berkata pula kat bawah tu, dia berkata, pasal apa tak pergi tegur dia seorang-seorang? Kalau hang rasa dia salah, hampir tegur dia seorang-seorang. Macam mana nak tegur dia seorang-seorang dalam keadaan dia mengisytiharkan benda yang tak betul? Tuan-tuan faham tak? Dia sebut, ni puluhan ribu orang tengok. Berapa ramai orang yang ambil benda yang tak betul itu? Tiba-tiba orang yang tahu kata benda tak betul, nak pergi nasihat dia seorang-seorang, apa jadi? No, orang yang ikut ramai-ramai no, siapa nak pergi beritahu kat dia? Tuan-tuan faham tak ni? Saya nak bagi satu contoh. Hari tu saya tengok ada satu post. Dia post kat situ, dia post gambar makan, dia ambil gambar KFC, dia ambil ayam KFC tu, dia ambil gambar tu. Dia kata padan muka hang tu situ. Tajuk dia tu padan muka hang. Saya pun jadi excited nak tengok, pasal tengok komen sampai ribu-ribu, beribu orang komen dah. Share pun banyak.
Lepas tu saya pun tanya, saya baca lah panjang cerita dah. Dia kata, al-kisahnya, satu hari tengah duduk berjalan, tengok ada couple duduk berjalan, lelaki perempuan. Lepas tu seluk-seluk poket. Bila dia seluk-seluk poket dia, duit dia RM20 jatuh. Aku pun kesian lah dekat dia. Aku pun pergi ambil duit RM20 tu, nak bagi kat dia. Dalam aku panggil, adik-adik. Panggil adik-adik tu, boyfriend dia dah beralih. Boyfriend dia marah. Apa nak mengorat girlfriend aku? Macam tu lah. Marah, duit ingat kata budak ni nak mengorat girlfriend dia. Padahal dia nak tolong bagi duit RM20 tu. Dia sebabkan budak lelaki tu marah dia, apa dia buat? Dia kata, oh kurang ajak sangat, duit RM20 ni aku ambil pergi beli KFC. Padam muka. Ha, itulah kisah dia. Aku pergi ambil duit RM20 ni pergi makan KFC. Padam muka. Aku nak tolong buat kat aku macam ni. Akhirnya itulah yang jadi KFC tu. Tuan-tuan tahu tak, dia punya post tu ribu komen. Dan majoriti daripada komen tu mengiyakan perbuatan dia. Hang bagus. Macam ni lah, kalau aku pun aku akan buat benda yang sama. Tuan-tuan faham tak ni? Salah tak dia buat tu? Saya nak tanya ni, salah tak? Salah tuan-tuan. Dan dia mengisytiharkan benda tu. Dan ribu orang setuju dengan perbuatan dia. Mustahil tak dalam ramai-ramai yang buat tu, dia berlaku kes yang sama, dia pergi ambil duit orang tu untuk dia pergi makan. Tuan-tuan faham tak ni? Duit tu boleh tak pergi makan? Tak boleh, tu bukan duit dia. Kalau dia tu tak mau pun tuan-tuan pergi bagi kat empat lain ke, tinggal kat situ ke, tak boleh pergi ambil, pasal tu bukan duit hang. Dan hang tahu tuan dia siapa. Akhirnya tuan-tuan, kita pun komen dekat situ. Dan komen juga tuan-tuan, saya pun post dekat grup saya, post dekat page saya. Saya tak mention nama siapa-siapa, saya sebut, ni ada satu yang tengah viral sekarang ni, isu KFC tu semua ambil duit. Saya ceritalah salah silap sikit, tapi saya tak komen pun siapa, saya tak sebut pun siapa. Saya sebut secara umum. Saya nak bagi tahu hukum dia. Kata hukum tu tak boleh buat macam tu. Dalil dia macam mana, kita sebutlah. Duit tu bukan duit dia, itu bukan hak dia. Dan dia tak berhak pun untuk ambil duit tu untuk beli makanan apatah lagi. Saya tulis kat situ. Tuan-tuan, majoriti yang komen hantam saya. Dia kata apa? Ini tak ada akhlak. Ini bukan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini bukan cara dakwah Nabi. Dakwah Nabi tak membuka keaiban orang. Ni nama dia ada, pi mesej kat dia sendiri, seorang-seorang dia. Pasal apa nak isyar secara umum. Tuan-tuan, subhanallah, saya apa? Saya duduk diam je. Dia boleh isytiharkan maksiat dia. Pasal apa kita tak boleh nak isytiharkan selihat-selihat benda yang betul? Dia boleh isytiharkan benda yang salah. Pasal apa kita tak boleh nak tegur dia secara betul? Faham tak ni? Kalau kita mesej kat dia seorang-seorang, pi tegur dia seorang-seorang, nu yang 1000 orang yang komen setuju nu, kita takkan nak sebut seorang-seorang. Jenuh lah tu. Dia tak nanti. Ha, maksudnya Syamad. Jadi subhanallah tuan-tuan, itu kena faham konsep ni. Jadi dia bagikan. Dia, saya nak sebut apa? Fitnah. Ini belum Imam Mahdi muncul lagi tuan-tuan. Ini belum Dajjal main lagi. Ha, masuk isyak lah. Kita berhenti sekejap untuk isyak. Jadi kita sambung lagi lepas benda ni. Ni mukadimah, dia tak masuk cerita lagi ni. Allahuakbar.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Tuan-tuan, dia panggil akhir zaman, ujian-ujian iman. Mari nak tengok apa Nabi SAW sebut tentang keadaan umat di akhir zaman. Nabi SAW sebut dalam satu hadis riwayat daripada Abi Daud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Hakim. Nabi SAW sebut, inna baina yaday sa' fitanna, salli ala Sayyidina Muhammad, fitanna kaqita'il layli al-mudlim. Nabi kata sesungguhnya, salli ala Sayyidina Muhammad, menjelang terjadinya kiamat, salli ala Sayyidina Muhammad, fitanan, berlakunya fitnah-fitnah. Fitnah ni dengan maksud ujian-ujian. Salli ala Sayyidina Muhammad, kaqita'il layl al-mudlim, seperti potongan-potongan malam yang gelap. Macam malam, bukan setakat malam, malam yang gelap. Maksud dia apa? Setakat malam ni boleh nampak ikut celah-celah ni. Tapi kalau sebut malam, gelap pula malam tu. Itulah ibaratnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, fitnah nanti di akhir zaman. Takdirnya kita duduk zaman ni. Sehingga Nabi SAW sebut, yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumshi kafiran. Wa yumsi mu'minan wa yusbiha wa yusbihu kafiran. Allah, Nabi kata sehingga keadaan seorang itu, dia pada pagi-paginya tuan-tuan dia beriman, tapi petangnya dia kafir. Kemudian pada petangnya dia kafir, salli ala Sayyidina Muhammad, pada petangnya dia kafir, pada paginya pula dia beriman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan boleh bayang, waktu tu yang Nabi SAW sebut akhir zaman ni, yang fitnah dia duduk seperti malam yang gelap, orang tu boleh jadi pagi ni dia beriman, petang kafir, ataupun petangnya dia beriman, pagi dia kafir. Maksud keluarnya iman daripada tubuh dia ni, macam dia bukan main hari, bukan main tahun, dia main jam eh. Dan dalam keadaan apa? Mungkin dia tak sedar pun waktu tu iman dah tak ada kat dia. Sesuai dengan satu yang riwayat Nabi SAW sebut, akhir zaman iman ni boleh keluar daripada tubuh seorang ni pada akhir zaman ni, macam anak panah yang keluar daripada busur dia. Punya cepat, tak perasan kata iman dah tak ada dalam diri. Subhanallah. Sehingga Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata, al-qa'idu fiha khairun min qa'imi, wal-mashi fiha khairun min sami, min sa'i. Salli ala Sayyidina Muhammad. Fakassiru. Allahumma salli, Nabi SAW sebut, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sepertinya keadaan macam mana? Orang yang duduk pada masa itu lebih baik daripada berdiri. Orang yang berdiri itu lebih baik pada yang berjalan. Orang berjalan itu lebih baik daripada orang yang berlari laju, orang yang berjalan cepat. Orang duduk ni lebih baik daripada orang berjalan. Orang berjalan ni sepertinya lebih baik daripada orang yang berlari. Apa maksud tu? Maksud tu, orang yang kadang-kadang nampak laju dia, nampak lebihnya, itu lebih teruk keadaan daripada orang yang duduk diam diri. Nampak macam kadang-kadang cara percakapan dia, hebatnya, kehebatan dia menyampaikan itu lebih dahsyat. Subhanallah, rupa-rupanya yang duduk diam itu, tu lebih baik daripada dia. Tuan-tuan faham tak ni? Kadang-kadang yang menyampaikan berita kat kita ni, kita masuk ke WhatsApp ni, sampai-sampai, wih, dahsyat ni, macam betul. Rupa-rupanya yang tak sampai itu lebih betul daripada yang sampai cepat kat kita ni. Ini fitnah akhir zaman dia panggil. Dari segi kecepatan dia, dari segi penyampaian dia, orang tu nampak hebat, nampak gah dia, tapi rupanya tuan-tuan sekalian tak ada apa pun kat dia. Ini akhir zaman. Tuan-tuan boleh berasa tak benda-benda ni jadi kat kita ni? Kalau dulu kita cakap alim ulama ni orang hebat, tapi sampai sekarang ni kita tengok, subhanallah, muslimat, kadang-kadang yang duduk diam tu lagi hebat daripada yang cakap banyak. Tengok ni, sallallahu alaihi wasallam, kalau setakat cakap tak apa, takut bercakap ni silap.
Maka tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Daripada situ kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam satu riwayat yang lain Nabi SAW sebut badiru, bersegeralah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, bersegeralah untuk beramal. Badiru bil amal, cepat-cepat buat amal. Sebab apa? Sebab fitanan kaqita'il laili mudlim. Kerana akan sampai satu masa fitnah ini macam potongan-potongan malam yang gelap. Yusbihur rajul mu'minan yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Nanti pada ketika tersebut seseorang itu, ni hadis yang lain, hadis ni riwayat Imam Ahmad salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada waktu dan ketika tersebut orang lelaki-lelaki itu pada waktu subuhnya mukmin, pada waktu petangnya kafir. Pada waktu petangnya kafir, pada waktu paginya mukmin. Salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan Nabi SAW sebut dalam hadis ni, dia menjual agamanya untuk kesenangan dunia. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Di akhir zaman ujian-ujian iman ni sangat getir, sangat kuat. Sampai seseorang itu dia tak tahu dah waktu benda tu mai kat dia, adakah aku berada dalam kelompok yang betul, apakah tindakan aku betul, sampai dia tak tahu dah. Bila mai dua kelompok, dia tak tahu kelompok mana betul, kelompok mana salah. Saya bagi satu contoh tadi ni. Bila satu kelompok orang bagi tahu kata, dia ni tak betul ni, dia bercanggah dengan syarak ni, kena dia tak kena ni. Dia boleh jawab balik, dia kata, inilah jalan yang betul pasal di sana ada orang yang menidakkan kami, itu menunjukkan bahawa ini sunnatullah. Tuan-tuan faham tak ni? Maka ramai orang ikut dia. Kadang-kadang kita tegur kat dia, ni cara hang buat tak kena ni. Tak, dia bersungguh-sungguh bagi tahu kata dia betul. Ni dia panggil akhir zaman, ujian citra. Maka orang melakukan dosa dalam keadaan dia tak sedar. Tuan-tuan, dua bentuk dosa yang dilakukan kata ulama. Yang pertama, dia melakukan satu perkara salli ala Sayyidina Muhammad yang bercanggah daripada syarak tapi taklah sampai menggugurkan akidah dan imannya. Ini pun ujian iman. Tuan-tuan, ini dia panggil ujian iman kepada orang yang beriman. Ini macam kita ni tuan-tuan. Iman kita akhir zaman tak sama macam iman para sahabat dulu, macam dulu dengan Nabi SAW. Nabi SAW dulu cerita syurga neraka, ni buat amal ni macam nampak syurga depan mata mereka. Nabi kata buat amal ni, Nabi kata kepada Sayyidina Umar radhiyallahu an, Nabi kata man qara'a qul huwallahu ahad hatta yakhtamiha 10 marrat banallahu lahu qasran fil jannah. Siapa yang baca qul huwallahu ahad 10 kali sampai habis, maka Allah akan membina untuknya satu istana dalam syurga. Tahu sahabat ni kata apa? Umar kata apa? Idzan nastaqtira ya Rasulullah. Kalau macam tu banyaklah istana kita dalam syurga Rasulullah. Tahu pasal apa? Bersungguh dia bila Nabi SAW cakap amalan yang boleh dapat istana dalam syurga, dia berasa macam ni sahih boleh dapat dan dia tak tinggal dah amal tersebut. Bila Nabi SAW cerita, umatku ramai. Di kalangan mereka 70 ribu orang yang akan masuk syurga tanpa hisab. Getak para sahabat ni. Risau para sahabat, 70 ribu saja yang masuk syurga tanpa hisab. Seorang lelaki angkat, ya Rasulullah, boleh tak doa saya masuk dalam kelompok tu? Kata Nabi, kamu di kalangan mereka. Seronok dia, pasal apa yang bersungguh sampai macam tu? Sebab perkataan Nabi iman. Faham sungguh-sungguh. Cerita, menangis kat kubur Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Osman. Pasal apa menangis sangat ni? Kamu duk cerita syurga neraka tak menangis macam ni? Tidakkah kamu dengar Nabi SAW sebut ni kubur inilah permulaan kepada akhiratnya. Kalau elok kat sini maka eloklah sampai akhirnya. Kalau buruk kat sini, buruklah sampai akhirnya. Pasal apa menangis sampai macam tu? Iman. Faham tak ni? Sahabat yang dengar Nabi SAW duk baca tentang syurga, baca Quran sampai bab syurga, baca bab syurga pengsan. Pasal apa yang sampai pengsan ni? Pasal iman. Seolah dia nampak syurga tu macam mana. Takut tak boleh masuk syurga, pengsan. Baca tentang neraka, baca tentang neraka semua. Takut pengsan. Pasal apa yang pengsan ni? Pasal berasa macam mana keadaan dia kalau aku masuk neraka. Pasal apa yang sampai macam tu? Iman.
Pasal apa para sahabat tuan-tuan mampu untuk bagi sedekah? Sayyidina Abu Bakar infak seluruh hartanya fisabilillah. Perang Tabuk. Habis semua bagi. Tak ada tinggal sikit pun. Kata Rasul, kata Abu Bakar, tinggal apa kamu ni? Tinggal Allah dan Rasulnya. Pasal apa dia boleh infak sampai habis seluruh harta dia? Iman. Sedangkan Nabi SAW sebut, kalaulah segenggam ni gandum yang disedekahkan oleh Abu Bakar, himpun seluruh daripada sedekah orang ahli Madinah, takkan mampu untuk nak challenge satu genggam sedekah yang dihimpunkan, yang dibagi oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Iman. Tuan-tuan faham tak ni? Kita suruh buat, buatlah semayang sunat, bukan untuk orang lain. Tak buat. Pasal apa tak buat? Pasal? Percaya tak? Buatlah amal ni, sehari boleh masuk syurga. Buatlah amal ni, sehari boleh jauh pada neraka. Buatlah. Tak buat. Percaya tak syurga ni? Percaya. Tapi pasal apa tak buat? Percaya tapi tak berapa nak beriman. Faham tak dia tuan? Nak, saya nak compare ni, kita punya iman dengan para sahabatnya iman. Kita punya iman yang di ujung-ujung, di akhir zaman ni, nak banding dengan para sahabat ni punya iman. Nah, salih asimak, ni tak suruh pergi berjihad fisabilillah lagi, yang tak angkat pedang kat senjata lagi tuan-tuan. Kalaulah pemerintah kita suruh apa? Sudah tiba waktunya untuk kita semua keluar berjihad fisabilillah. Semua orang-orang yang beriman kepada Allah, jom keluar jihad fisabilillah. Kita tak payah lagi. Ha ni, nampak gaya rumah ni pakai selamat ni. Ni semua macam mana, siapa nak cover ni? Ni bil api, bil ayak, telefon apa semua, kira-kira pergi main, tak apalah, hampir dulu lah, kami stand back kat rumah ni lah. Agak-agak je lagu tu tak? Tuan-tuan faham tak cerita apa ni? Pasal apa tak semayang sunat? Pasal apa lepas semayang tak semayang sunat? Pasal apa tak bangkit semayang sunat? Nabi suruh semayang sunat. Awalau yuhasab bi'abdan fi yawmul qiyamah as-salatu. Benda yang paling awal sekali Allah nak cek nanti di yawmul qiyamah semayang dia. Kalau elok semayang tu, baru Allah nak tengok yang lain. Kalau buruk semayang tu, Allah tak tengok dah yang lain-lain. Allah tanya malaikat, dia ni semayang tak? Semayang ya Allah. Mayang macam kim buruk. Lopang sana, lopong sini, lubang sana, lubang sini. Kalau macam tu, macam mana Allah nak kira yang lain-lain? Allah, malaikat ada tak dia semayang sunat? Ada. Ha, ambil semayang sunat tu, tampung-tampung pahala, tampung-tampung semayang dia. Baru jadi elok, baru Allah nak tengok yang lain. Kalau tak ada semayang sunat, nak tampung apa? Pasal apa? Tak buat. Tahu dah kata benda tu penting macam tu. Semayang kita tadi elok dah. Tak elok. Tahu kata tak elok. Pasal apa tak mengkait semayang sunat? Pasal percaya tapi tak berapa nak beriman. Faham tak? Ni iman kita. Takkan tu iman kita. Baca Quran dah hari ni. Tak baca. Pasal apa tak baca? Percaya tak kata satu huruf tu Allah bagi 10 pahala? Percaya. Alif 10 pahala. Lam 10 pahala. Bim 10 pahala. Hadis sahih. Percaya tak? Percaya. Tapi pasal apa tak baca? Percaya tapi tak rupa nak. Faham tak ni? Sampai ni kematian duk cerita depan-depan mata kita. Kawan kita meninggal, kawan meninggal, kawan ni meninggal. Tak ada sakit apa, tiba-tiba meninggal. Tuan-tuan masalah siapa? Sampai depan mata kita. Percaya tak? Percaya zahir depan mata kita. Pun tak buat juga. Pasal apa? Percaya tapi tak rupa nak. Ni ujian iman orang akhir zaman tuan-tuan. Kita, Allahumma salli ala sayyidina. Mujahadah sikit. Itu dalam amal, demikian juga dalam maksiat. Iman. Mai ujian-ujian sikit tuan-tuan, subhanallah, salih sumat. Cerita jangan buat macam ni masuk neraka. Ulama cerita kat kita dahsyat neraka macam tu, dahsyat neraka macam ni. Cerita dahsyatnya neraka. Percaya tak neraka ni? Percaya. Tapi pasal apa duk buat lagi benda yang boleh bawa kita masuk neraka? Pasal apa duk buat lagi? Pasal percaya tapi tak apa-apa. Faham tak ni tuan? Ni bila dengar macam ni, kena mujahadah atau mujahadah? Tuan-tuan yang duduk kat sini, kita nak buat macam mana Allah takdir kita duduk jauh daripada Nabi SAW. Nabi wafat lama dah. Sahabat-sahabat lu mungkin kuat iman sebab Nabi duduk depan mereka. Saya duduk susun buku, insyaAllah nak keluar tak berapa lama lagi tuan-tuan. Nama dia mukjizat Nabi SAW. Cerita tentang mukjizat. Para sahabat cerita Nabi duduk nampak Nabi panggil pokok ni main berjalan jumpa. Sahabat cerita Nabi SAW belah bulan dengan jari dia, terpisah bulan. Orang-orang yang tengok tuan-tuan sekalian semua takjub mukjizat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka bertambah kekuatan iman dia bila melihat mukjizat-mukjizat Nabi SAW. Kita jauh pada Nabi SAW, kita tak mampu melihat benda-benda tu semua. Maka iman kita makin lemah, makin lemah, makin lemah, makin lemah. Tapi
paksa diri sikit untuk buat lebih kebaikan, nak bukti kesungguhan kita nak cari iman. Faham tak ni? Mai zaman kita ni tuan-tuan, zaman mujahadah dia panggil, zaman mujahadah. Nak semayang sunat kena mujahadah, paksa diri sat, bangkit pilah sat, bangkitlah sat, walaupun dua rakaat buat mujahadah dia panggil. Sekali lepas main isyak, bangkit main sunat. Siapa tak bangkit jaga, tunggu Zat kat depan UJK. Ni Nabi Nabi ni main sunat lagi tak payah masuk, bangkit main lain. Main lu balik. Nak kena mujahadah, nak baca Quran kena mujahadah, nak tinggal maksiat pun kena mujahadah. Dosa yang kedua, dosa pertama tadi, dosa dia buat menunjukkan iman kita lemah ni. Maka kita tak mampu untuk buat benda-benda yang disunatkan ataupun disuruh oleh Allah. Yang kedua tuan-tuan muslimin azizi rahimat, nah, dalam keadaan kita nak meninggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan ni, kena mujahadah pasal iman kita lemah lah ni. Yang kedua dosa apa? Dosa yang dia buat boleh menyebabkan gugur akidah dia. Dia buat dosa sampai boleh menggugurkan akidah dia. Maka tuan-tuan, yang ni lah yang Nabi SAW sebut, pagi-paginya Islam, petang-petang dia kafir. Petang-petangnya Islam, pagi-pagi dia kafir. Dia boleh buat satu perkara, dia boleh sebut satu benda, dia boleh i'tiqad dalam hati dia, dalam keadaan dia tak tahu yang dia buat itu boleh gugur akidah. Orang lain ni tak heran lah tuan-tuan, benda agama orang lain pun dia buat. Berhujah pula, takkan ini tak boleh, ini kebersamaan dalam masyarakat kita, masyarakat majmuk. Tuan-tuan, ada boleh buat, ada benda tak boleh buat. Kita kena pandai-pandai tuan-tuan, kita kena mengaji dan belajar yang mana satu yang boleh, yang disebut sebagai upacara kebudayaan, mana satu upacara keagamaan. Mai sampai masuk tuan-tuan, orang sambut Christmas, dia lah jadi Santa Claus, tentang lah perut dia. Perut dia macam tu, pergi pakai janggut putih, buh topi merah, pakai baju merah, ho ho ho. Tanya nama apa ni? Nama Muhammad. Nama orang Islam. Berpakaian macam orang kafir. Mantashabiqamin fawaminhum. Nabi dulu sampai tak mau singkat rambut sebelah pasal sama macam orang kafir. Sampai Allah perintah. Singkat rambut pun tak mau. Laki-laki mai jumpa Nabi SAW. Simpan misai, tak ada janggut. Nabi suruh simpan janggut, buang misai. Jangan kamu sama dengan orang ahli kitab. Tang janggut misai pun Nabi SAW tak bagi sama. Kita lah ni atas dasar-dasar salat semat tuan-tuan, kejahilan kita. Kita boleh buat upacara agama orang lain kali kita sedang. Baru ni hantar mesej kat saya, Ustaz boleh tak ni? Anak saya ni duk buat assignment sekolah. Lepas tu dalam assignment tu, salah seorang dia ni nak buat, dia nak bagi apa ni, multiracial. Dia cross apa dia panggil, cross culture, lintang budaya. Kan? Jadi kami semua ni orang Islam. Seorang nak kena jadi orang Cina, seorang nak berlakon jadi orang India, seorang apa. Boleh tak Ustaz? Saya nak ni anak saya ni dia ni kena jadi orang India. Mungkin sebab warna kulit ke apa, color ke apa. Ha ni. Tang jadi orang India, berlakon jadi orang India tak apa. Ni nak buat tandir tadi. Nak buat tandir kat ni. Pasal apa buat tandir tu? Cuba tanya orang India pasal apa yang buat yang tu. Kalau dia perkait dengan agama dia tak boleh buat. Banyak cara lain ni nak berlakon jadi orang India. Betul kan ni? Jadi tanda buat kadang-kadang tak sedang. Maka tuan-tuan, ulama menggariskan dalam kitab Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Dawabit At-Takfir Inda Ahli Sunnah wal Jamaah, karangan Mas'ud bin Faisal rahimahullah ta'ala. Dia sebut ada 9 perkara yang boleh menjadi pembatal keimanan yang disepakati oleh ulama Ahli Sunnah wal Jamaah. 9 benda yang kadang-kadang dia duk buat benda ni dalam keadaan dia tak sedang. Ni akhir zaman dia panggil. Yang pertama tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sombong dan menolak beribadah kepada Allah dalam perkara-perkara yang diwajibkan walaupun membenarkan dan mengakui kebenaran Islam. Dia tahu Islam betul dan dia mengaku dia beragama Islam, tapi menolak benda-benda yang diwajibkan dalam agama. Faham tak ni? Apa duk semayang, semayang apa? Semayang ni mana? Benda wajib pun nak kena cari khusyuk dulu baru boleh semayang. Ha. Faham tak ni maksud saya? Entah, menolak kewajipan semayang. Dia mengaku dia Islam. Yang keduanya kata ulama sallallahu alaihi wasallam Muhammad, syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang macam mana? Syirik akbar, bukan syirik asgar. Syirik yang besar bukan syirik kecil. Syirik kecil dia tak menggugurkan akidah, tapi memadamkan pahala amal. Tuan-tuan, faham tak? Syirik akbar, sembahyang, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ibadat kepada Allah, tapi dalam masa yang sama dia
ada percaya, ada unsur lain, ada benda yang lain dalam ibadat itu, yang kena benda tu ada, baru boleh bawa kepada Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, apa ni, diterima amalan di sisi Allah. Tuan-tuan faham ni? Sakat dia ni riak, ujub, takabur. Mai semayang pasal nak tunjuk kat orang supaya orang kata dia bagus, ataupun dia mai sebab dia takut orang celah manusia. Rajin tu haji mai masjid lah ni lah, semenjak balik daripada umrah ni rajin mai masjid lah. Yalah, kalau aku tak pi lagi orang kata apa kat aku, balik umrah tak pi masjid, payah lah kita ni. Dulu tak pi kata tak pi, lah ni orang pi umrah, orang nak main di rumah lagi, kalau tak pi masjid lagi orang kata apalah haji, pi balik haji, balik umrah tak pi masjid, tu yang aku main masjid ni. Dia panggil riak. Buat satu benda sebab takut dicela manusia, tu riak. Yang jenis lagu ni dia panggil apa? Syirik khafi atau syirik asgar, syirik yang memadam pahala amal. Tuan-tuan faham ni? Kita main masjid pakai kopiah, pakai serban, pakai jubah. Muslimat main masjid pakai baju kain telekung Siti Khadijah. Di rumah baju pun tak pakai, digulung kain batang. Orang lelaki lah, perempuan pakai lah baju tu, pakai kain telekung, pitek lalat berderet. Pasal apa? Lain di masjid, di rumah pakai lain, di masjid pakai macam lain. Pasal apa? Sagi orang kata apa? Takkanlah pergi masjid pakai baju pagoda. Sagi orang kata apa? Tu yang pakai macam ni. Oh, memperelokkan ibadat pasal kata-kata manusia. Khafi, syirik, khafi. Riak. Betul tak ni? Makin malam-malam, qiyam mulai 3-4 pagi. Esok, duk tunggu orang tanya je. Tak best tuan-tuan buat ibadat orang tak tahu, nak bagi orang tahu juga. Kalau orang tak tahu mana syok. Dia tunggu ya, siapa nak tanya, siapa nak tanya. Ai nampak letih pagi ni. Qiyam mulai semalam hantau, mula-mula semayang taubat, lepas tu semayang tahajud, lepas tu dia cerita habis. Sumah. Cerita ibadat kita buat kat orang. Faham tak ni? Tabung lalu masjid buat pengumuman. Tuan-tuan, ni saya nak buat pengumuman ni. Lupa dah. InsyaAllah ni tabung lalu, ni nak lalu ni, ni apa ni, beg. Tuan-tuan, kita melancarkan dana untuk pengurusan program-program pengimarahan masjid kita ni, pengimarahan masjid ni. Tuan-tuan bagi, subhanallah, maka dilancarkanlah tuan-tuan. Tak nak untuk kutipan-kutipan. Dia boleh tanya, ustaz ni nak pakai berapa ni? Tanya dekat EJK masjid. Ni nak pakai keperluan ni berapa ni? Oh, kami nak pakai ni dalam 10,000. Tak apa, saya bagi 8,000. 2,000 ustaz tolong kutip-kutip ke orang lain. 8,000 bagi habuan saya. Saya seorang nak bagi 8,000. Tuan-tuan, bagi 8,000 tu boleh tak kalau senyap-senyap? Senyap bagi pi masuk tabung. Ustaz tu pun tak payah bagi tahu. Tanya aja, berapa nak bagi? 8,000. Ustaz, saya bagi 8,000. Ustaz jangan bagi tahu nama saya kat siapa-siapa. Tahu. Ha. Tapi ustaz nanti kan kalau boleh kat dinding tu bolehlah nama saya sikit. Tapi yang tu, tapi jangan habaq kat orang, ribu nama saya. Ha, dia sebab. Tahu pasal apa? Tak syok tuan-tuan kalau kita buat ibadat orang tak tahu. Mau mengaku dah ni. Faham dah saya cerita apa ni? Ya, orang muka stres tu. Macam nak balik relax lu awal lagi. Tengok ni, buat ibadat orang tak tahu. Lagi besar ibadat kita buat, lagi orang tak tahu, lagi tak best. Kalau boleh, lagi banyak benda kita buat, kalau boleh semua orang kat kampung, kampung Seri Aman ni tahu apa kita buat. Faham tak ni? Pasal apa? Pasal tak seronoknya ibadat kalau orang tak tahu. Dia jadi apa? Syirik khafi. Padahal buat pilah tuan-tuan, buat ibadat siapa tak tahu tak apa. Bukan ada siapa nak bagi pahala kita pun tuan-tuan. Orang boleh puji kita, pujilah waktu dia sayang ke kita, dia suka ke kita. Tapi bila dia benci kita tuan-tuan, semua benda tak betul, semua benda tak kena. Buat apa? Faham tak ni? Tuan-tuan, Sallallahu Alaihi Wasallam panggil syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Yang ketiga, kata Mas'ud bin Faisal, membuat perantara dalam beribadah kepada Allah, meminta pertolongan kepada selain daripada Allah. Buat perantara. Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Nah, ada orang dia buat, kadang dia sedang digantung. Dia gantung kat kedai dia, buah gambak-gambak.
Kita tanya ni gambar ni, siapa ni gambar, adik beradik ke? Eh, adik apa? Ni gambar sultan mana-mana ke apa, gambar wali-wali ke apa. Pasal apa gantung ni? Dia kata, ini Salih Al-Azim Muhammad lari. Syirik lah. Syirik lah, percaya gambar tu boleh bagi rezeki dah. Tahu tak tuan-tuan siapa kaya? Yang kaya kawan yang pering gambar tu. Dia macam tu. Kadang-kadang dia buah ayat Quran membelakang, wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min hayth la yahtasib. Surah apa? Ayat apa? Ayat 1000 dinar. Tanya pasal apa buah ni? Kita lihat, ni lah lari buat rezeki, syirik. Tu ayat Quran tu, Quran. Tu faham ayat Quran tu kata apa? Ayat Quran tu kata, siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi jalan keluar dia. Siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan bagi rezeki yang tanpa dia sangka-sangka. Syarat dia takwa kepada Allah tu. Ni semayang pun tak. Tutup aurat pun tak. Dia berniaga pagi-pagi pakai baju kelawak ni tuan. Dengan tudung tak pakai, baju kelawak pakai. Dan yang baik tak ada baju lain kan, aircon ni kata. Lubang kat sini. Tolong ambil kuih tu, angkat kuih, kita topong kat dalam tu. Buat apa? dia pun tak bertakwa kepada Allah, rezeki. Tuan-tuan, sebab tu kalau tuan-tuan pi kedai-kedai yang ada gantung pelaris, tuan-tuan jangan pi. Kalau tuan-tuan tak mampu pi tegur dia, tuan-tuan jangan pi. Sebab tuan-tuan sedang menambah keimanan dia kepada benda yang dia syirik. Tuan-tuan faham tak? Kalau tuan-tuan tak, dia gantung gambar tu kat belakang. Kita pi kedai tanya, ni gambar ni pasal apa? Dia kata, ni pelaris. Tuan-tuan kena tegur dia. Tama, jangan tu takut lagi tersyirik ke Allah. Tahu dia kata apa kita? Dia kata, sorry aku nak abadkan hang. Tahu dulu aku meniaga, orang tak nampak kedai aku. Orang tak nampak, lalu tak nampak kedai. Sampai orang bagi tahu, dia main abang kata, ni hang gantung gambar ni. Kita pun gantung gambar ni. Dia kata, hang tahu dah, semenjak aku gantung gambar ni, hang tiap-tiap hari main. Kita pula kena. Rupa-rupa yang kata tak sedar, kita sedang tambah iman dia kepada gambar. Itu faham tak ni? Maka kalau tuan-tuan tak mampu untuk tegur, tuan-tuan tak payah pi dia. Sebab setiap kita duk pi, duk tambah iman. Ada orang dalam berniaga dia guna perantara. Ada orang dalam ibadat dia guna perantara. Allahumma salli ala sayyidina. Maka ini boleh menyebabkan dia berlaku syirik pada Allah SWT. Lagi yang keempat, dia mendustai Rasul sallallahu alaihi wasallam atau membenci sesuatu yang dibawa oleh baginda walaupun dia melakukannya. Dia tahu tu sunnah Nabi SAW dan dia benci sunnah Nabi SAW, dan kadang-kadang dia buat tapi dalam keadaan hatinya membenci perbuatan tersebut. Jangan. Kita tuan-tuan simpan janggut, dia simpan janggut. Ada orang dia janggut dia tak apa nak ada selain dua je. Dia teringin nak simpan janggut tapi dia tak nak janggut. Faham tak ni? Maka tuan-tuan selain Salih Samad, kadang-kadang keluar perkataan dia menghina orang yang berjanggut. Ataupun dia tak suka janggut. Dia kata apa? Dia kata, apa simpan janggut macam kambing. Simpan janggut wah hang elok macam kambing. Waktu tu yang dihina bukan janggut tu, tapi dia sedang menghina sunnah Nabi SAW. Baik-baik. Nah, potong kuku. Mana main potong-potong kuku semua lah ni apa semua ni. Ni kita kena bersihkan kuku ni apa semua ni. Tengok ni cantik-cantik apa semua ni. Tuan-tuan, fina sunnah Nabi SAW. Ni jilat jari. Lepas makan jilat jari. Nabi SAW buat macam tu. Nabi SAW suruh kita buat macam tu. Sebelum cuci tangan, jilat jari dulu Nabi SAW. Bersihkan makanan yang ada dekat dalam pinggan. Ambil, walaupun makanan tu jatuh atas tanah. Ambil, Nabi SAW suruh. Ajak diri kita, ajak anak-anak kita. Makan, jatuh, ambil. Nabi SAW suruh ambil. Tapi kalau jatuh atas najis, janganlah ambil. Jatuh dah kotor, jatuh dah pecah, jatuh dah rosak, tak payah ambil. Tapi kalau boleh makan, ambil. Tiup, Nabi SAW. Tiup, bersihkan, dan makan. Buang tempat kotoran, dan makan. Ajak anak kita macam tu. Kita ajak anak kita, jangan kutip. Jatuh, deti. Deti, cakap orang putih selalu. IC kok diang. Meluk aku. Tuan-tuan salih Allah. Faham ni? Kotok-kotok. Nabi SAW suruh ambil. Jatuh atas meja. Nabi SAW suruh ambil. Kalaupun tuan-tuan tak suka, tak mau buat perbuatan tersebut, jangan sampai menghina sebab dia sunnah Nabi SAW. Jilat jari. Kotok. Ni kita orang utara cakap, kebulong. Bahasa kita kok kebuluran. Faham ni? Sampai jari pun nak isap. Dan Nabi SAW suruh.
Buat. Kalau kamu tak mau buat pun, jangan sampai menghina sunnah Nabi SAW. Dan dia sebut, kadang-kadang dia sendiri buat, tapi dalam keadaan hatinya membenci sunnah Nabi SAW. Maka tuan-tuan berhati-hati. Yang keempat, yang kelima, tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran salli ala sayyidina Muhammad. Dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, salli ala sayyidina Muhammad. Okay. Dia tidak mengkafirkan orang-orang musyrik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, atau ragu terhadap kekafiran mereka atau membenarkan keyakinan-keyakinan mereka. Maksud dia apa? Salli ala sayyidina Muhammad. Dia tak ragu tentang kekafiran orang musyrik. Dia tu dah melakukan perkara-perkara yang syirik. Dia pergi sembah berhala, dia buat perkara-perkara, dia kata dah, dia ni tak kafir lah. Pernah faham tak ni? Dia menafikan kekafiran orang musyrik. Lagi salli ala sayyidina Muhammad, apa yang disebutkan oleh ulama lagi, salli ala sayyidina Muhammad, memperolok-olokkan Allah Subhanahu wa taala, Al-Quran, Islam, pahala dan seksa dan yang sejenisnya, atau mengolok-olokkan Rasul SAW atau salah seorang Nabi alaihimussalam, baik secara bergurau ataupun bersungguh-sungguhan. Mengolok-olok Allah. Faham tak ni? Rasul SAW, perolok-olok Nabi SAW. Pemain-pemain. Walaupun melawak-melawak. Saya tak kerti lah nak bagi contoh tuan-tuan. Saya pun tak pandai nak sebut. Sebab tak gamak kita nak sebut. Macam mana nak perolok-olok Allah? Kalau Allah nampak kita sangat, contoh bagi contoh. Kan? Takkan yang ni pun dia tak nampak kot? Perolok-olok. Ni saya buat macam ni, tengok azab tak turun kat saya pun walaupun saya buat macam ni. Contoh. Pemain-pemain. Turun lagi, bukan sekat dengan kita-kita sekali semua kena. Jangan main-main. Faham tak ni? Ada orang hari tu, dia tanya dekat ustaz tu. Dia kata, ustaz, macam mana keadaan? Nabi SAW sebut 15 perkara yang mengundang bala. Salah satunya minum arak secara terbuka. Nabi SAW 15 perkara yang mengundang bala. Salah satunya minum arak secara terbuka. Dia kata, ustaz, saya bukan nak pi minum arak tu. Depa nak minum arak, dia punya pasal lah, ustaz. Depa nak minum arak, dia punya pasal lah. Kita ni, kan minum arak. Kalau kita tak minum arak, kita takut apa? Ustaz, macam mana keadaan dia? Kalau depa minum arak, ramai-ramai tu, saya pi duduk sekali dengan depa. Saya tak minum arak, ustaz. Saya tak minum arak. Mana patut saya kena bala? Saya tak minum arak. Takkan Allah zalim nak turun bala kat saya? Saya minum fresh orange je, ustaz. Saya minum fresh orange je. Depa semua minum arak. Saya minum fresh orange, ustaz. Ustaz, kalau turun bala, saya kena tak? Soalan dia. Kalau turun bala, saya kena. Tuan-tuan nak jawab apa? Kena tak? Tahu ustaz kata apa? Mana kena? Tak kena, Ha, minum apa? Fresh orange. Fresh orange tak kena. Yang kena tu orang minum arak je. Dia kata biar betul, ustaz. Takkan bala turun saya seorang tak kena? Dah mana kena? Tak kena. Hang seorang je tak kena. Yang lain semua kena. Ustaz ni biar betul. Kena kot. Kena lagi mau tanya. Nanti tak dia kena buat itu je. Kalau turun bala bukan hang seorang, bukan dia. Kalau dia buat maksiat, Allah turun bala. Sebab bala ni tuan-tuan, Allah pesan, Nabi SAW pesan, jangan buat. Kalau buat juga, maksud dia apa? Macam kita ni mengundang bala. Atau mengundang bala. Mainlah, turunlah, hantarlah bala. Macam tu. Buat tu macam provoke, tak tak? Lebih provoke bila apa? Dia buat maksiat tu, dia kata, tengok tak turun pun, tengok tak turun pun. Itu provoke. Tuan-tuan faham tak ni? Sekali dia turun, bukan sekat dia seorang. Yang kita-kita yang ketayap sabar atas kepala ni sekali pun kena, tuan-tuan. Dia tak apa pakai tudung. Faham-faham atau tak faham sudah? Jadi subhanallah tentang Ustaz Syamad. Main, permain-main. Memperolok-olokkan Allah. Memperolok-olokkan Al-Quran. Quran mana sesuai dah? Dulu-dulu betul lah. Dulu-dulu zaman-zaman dulu, zaman orang naik unta sesuai lah. Lah ni orang naik kereta terbang. Mana ada dah, orang dah tak pakai dah. Tak sesuai dah undang-undang ni. Maka subhanallah, memperolok-olokkan Al-Quran, memperolok-olokkan pahala, memperolok-olokkan seksa. Ni, kalau semua orang masuk syurga, siapa nak masuk neraka? Amboi. Ada tak cakap kan tu? Ada, kalau semua hampa semua ada buat amalan nak masuk syurga belaka, siapa nak masuk neraka? Tak apalah, aku sacrifice. Bunyi. Dia ingat apa tu tu? Berolok-berolok, pemain-pemain. Tuan-tuan, tak apa, kita ni orang Islam, buat pilihan maksiat, selagi ada iman, ujung-ujung masuk syurga juga.
Bahaya tuan-tuan, jangan main-main, jangan mempermain-mainkan Al-Quran, jangan mempermain-mainkan perkataan-perkataan Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nampak tak ni? Jaga, jaga elok. Melawak-melawak juga tuan-tuan, ada benda boleh melawak, ada benda yang jangan buat main-main. Nah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sama ada bergurau ataupun sungguh-sungguh. Yang ketujuh, membantu orang-orang musyrik atau menolong mereka untuk memusuhi orang-orang Islam sendiri. Dia orang Islam, dia pergi tolong orang musyrik, orang-orang yang mensyirik kepada Allah untuk memerangi Islam balik. Ha, ni. Dan yang kelapan, meyakini bahawa ada sebahagian orang yang boleh keluar daripada ajaran Rasul SAW dan tidak wajib mengikuti ajaran baginda Nabi SAW. Ada orang yang Sayyidina Muhammad, dia apa ni? Dia yakin boleh keluar je daripada ajaran Nabi SAW ni. Boleh keluar je. Dan Sayyidina Muhammad tak wajib pun ikut ajaran Nabi SAW. Ya. Ada orang dia tolak hadis, dia panggil anti hadis. Kita pegang Al-Quran saja. Sebab Nabi ini manusia dan ada kesilapan yang boleh dia buat. Dia guna perkataan tuan-tuan subhanallah syekh. Yang kesembilan, yang terakhir, apa dia? Meyakini ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau meyakini ada hukum yang lebih baik daripada hukum baginda yang berlandaskan syariat Allah Subhanahu wa taala. Dia kata ada petunjuk yang lebih sempurna daripada petunjuk Nabi. Yakin ada hukum yang lebih baik daripada hukum yang dibawa oleh Nabi dan Al-Quran sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, ni kadang-kadang sebut benda-benda yang macam ni. Islam ni betul dah. Tapi agama lain pun betul juga. Dia panggil pluralisme. Tanya ni, Islam ni betul dah. Agama lain pun betul juga. Islam ni ajak kebaikan, agama lain pun ajak kebaikan juga. Waktu yang sama dia sedang mengiktiraf agama yang lain, sedangkan Allah kata waridatilakumul Islam madina. Hanya Islam saja Allah redha atasnya. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Islam itu paling atas dan tidak ada yang lebih tinggi daripada dia. Faham tuan-tuan? Kata tuan-tuan, ni benda-benda yang kita kena jaga, dan mudah-mudahan insya-Allah kita ni terselamat daripada perbuatan-perbuatan yang macam ni. Ingat tuan-tuan, hujung-hujung ni akhir zaman, ujian iman ni terlalu kuat. Ujian iman tu apa yang kita kena buat sebagai kesimpulannya? Yang pertama tuan-tuan, duduklah dalam majlis-majlis ilmu. Yang ni paling penting sekali. Akhir zaman tuan-tuan tak boleh tinggal majlis ilmu. Sebab apa? Sebab dia bagi panduan. Yang mana boleh, yang mana salah. Salih Allah Sayyidina. Tuan-tuan faham tak? Yang kedua tuan-tuan, jangan ikut Salih Allah Sayyidina Muhammad fahaman-fahaman yang menyendiri, yang keluar daripada jemaah orang ramai. Yang ikut kelompok kami, kelompok kami ni eksklusif, kami ni aja. Jangan duk cerita ke orang benda yang kita dapat ni. Ni jalan untuk kita masuk syurga. Dia kata ada ilmu yang disembunyikan, ilmu yang tersembunyi ni kita nak cari. Tuan-tuan, Nabi tak pernah sembunyi apa pun ilmu. Bahkan Nabi SAW suruh sampaikan ilmu. Dapat satu, balighu anni walau ayat. Sampai pada aku walaupun satu ayat. Dengar satu, sampai satu. Jangan duk sembunyi ilmu. Nabi tak pernah sembunyi ilmu. Kalau demai kata apa? Ni kelompok kita senyap-senyap aja. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jangan, yang tu menunjukkan bahawa dia duduk dalam keadaan yang salah. Kalau betul, maksud dia kena ijtihad, kena bagi tahu kat orang. Tuan-tuan faham tak ni? Yang ketiga, akhir zaman tuan-tuan, duduk dekat dengan alim ulama. Jalan penyelesaian kepada fitnah akhir zaman, kita kena duduk dekat alim ulama. Alim ulama tolong bimbing kita. Kalau ada Nabi SAW, para sahabat duduk dengan Nabi SAW. Kita Nabi SAW dah wafat. Yang ada bersama dengan kita nama dia al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris Nabi. Maka jalan untuk kita selamat dengan fitnah akhir zaman ni ialah dengan kita duduk bersama-sama dengan alim ulama. Yang keempat, cara untuk kita selamat daripada fitnah akhir zaman ialah dekatkan diri kita kepada Allah. Macam mana cara nak dekat diri kepada Allah? Banyakkan amal-amal soleh. Kena rajin pergi sembahyang jemaah. Kena rajin sembahyang-sembahyang sunat. Kena rajin baca Quran. Kena perbanyakkan zikrullah. Maka tuan-tuan, sibukkan diri kita dengan urusan hubungan kita dengan Allah. Maka Allah akan jauhkan kita daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan Allah berikan kefahaman. Saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Nampak stres dah masing-masing. Nampak macam tak puas hati pun ada lah. InsyaAllah tuan-tuan, saya hanya menyampaikan apa yang ulama' sampaikan. Dan mudah-mudahan insyaAllah Sallallahu Alaihi Muhammad, dia menjadi guidance, bimbingan yang baik dalam kehidupan kita, supaya kita selamat terutamanya pada fitnah-fitnah pada akhir zaman ini. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya tutup majlis, saya izin minta izin buat pengumuman sikit tuan-tuan. Dekat luar sana saya ada buat Salih Al-Sumat jualan buku-buku saya. Ada 4 buku saya. Yang pertama, buku Amalan Mengangkat Darjat. Yang kedua, Hidup Dalam Sunnah. Yang ketiga, Amalan Mengundang Rahmat Allah. Yang keempat, Doa Dalam Al-Quran, Kisah dan Tafsiran. Buku-buku saya banyak buku-buku amalan-amalan je tuan-tuan. Ha, yang latest ni buku Doa Dalam Al-Quran. Buku yang menghimpunkan doa-doa yang Allah sebut dalam Quran, lebih kurang 60 doa. Nah, saya buat 2 jilid ni, jilid yang pertama 30 doa. Yang menariknya tentang buku ni pasal dia kita korek dalam Quran ni apa sebenarnya kisah yang ada di sebalik doa tu. Siapa yang panjat doa tu sebagainya. Seronoklah, di antara buku yang saya seronok menulis ni buku ni. Tuan-tuan boleh dapatkan kat luar sana. Dan kat luar sana juga saya buat projek dana, projek untuk dana Kompleks Islam Darul Faizin, madrasah saya di Bandar Baru Kedah tu. Saya buat projek untuk cari dana untuk overhead kami yang mencecah RM30,000 sebulan. Kami tak ambil yuran daripada pelajar, jadi kami perlukan kepada dana ni. Maka kami buat produk. Saya jual susu kambing, susu kambing tepung. Saya masukkan dengan beras perak untuk bagi kenyang perut. Beras perak ni pun nak tutup bau susu tu, bau kambing tu lah. Kemudian saya masukkan kurma untuk ganti gula, yang sangat sesuai untuk orang cik manis lah, sebab dia tak tambah sugar dalam darah. Kemudian saya masukkan juga ginkgo biloba untuk otak. Jadi sesuai pada semua perangkat umur. Sedap tuan-tuan. Cuma saya minta tuan-tuan, kalau tuan-tuan buat, tuan-tuan buat dalam cawan, bukan dalam gelas. Takat tu je cawan saiz tu. Sedap. InsyaAllah tuan-tuan boleh cuba. Dan yang paling penting, tuan-tuan minum susu ni bukan setakat tuan-tuan minum untuk tuan-tuan, tapi untuk dana madrasah. Dia ada 2 bahagian lah. Tuan-tuan boleh dapatkan ke luar sana. Dan yang paling yang main dengan saya ni nama PU Ramadan. PU Ramadan, PU tu lah Ramadan tu. Dia ejen saya untuk Selangor ni. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan beli lagi, tuan-tuan nak beli lagi, tuan-tuan ambil nombor telefon daripada dia dan tuan-tuan order balik daripada dia. InsyaAllah. Saya harap tuan-tuan pekat-pekat belilah seorang satu. Nah, tuan-tuan beli ni untuk ingat dana kepada madrasah. Dan tabung juga kami sediakan kalau tuan-tuan nak bagi wakaf. Ahlan wa sahlan, kami sangat-sangat memerlukan wakaf pembangunan dan pengurusan Kompleks Islam Darul Faizin. Terima kasih atas perhatian. Saya ucap terima kasih kepada pihak masjid yang sudi untuk menjemput. Dan saya mohon maaf kepada tuan-tuan andai ada perkataan-perkataan yang menyinggung hati tuan-tuan, insyaAllah. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di masa ketika. Wallahu subhanahu wa ta'ala.